Assalamualaikum, anda bersama dengan Nana di P047 di Bong Tebal. So di sebelah Nana ni, Nana menjemput tetamu khas iaitu Puan Fadilina Siddiq yang merupakan ketua wanita PKR di Bong Tebal ini. Pertamanya, saya rasa gemetar tu tidak ada, tetapi sebenarnya ia lebih kepada satu perasaan yang sukar nak saya gambarkan. Cuma untuk dah sampai ke hari yang kurang daripada seminggu lagi untuk pilihan raya ini, saya fikir dalam keadaan sekarang adalah mood perang betul lah, ya, mood perang, dan dalam keadaan betul-betul jentera kita dalam keadaan yang paling kuat dan paling bersedia. Saya menerima pencalonan ini atas persetujuan parti, lantikan parti, dan saya bersedia untuk memikul tanggungjawab ini dan sedang meneruskan kempen. Mudah-mudahan ada berita yang menggembirakan dan harapnya dapat untuk saya mewakili suara rakyat Ibu Tebal di Parlimen Kelak. Okey, insyaAllah. Jadi, saya ingat cabaran cuaca. Cuaca sangat-sangat menduga kerana ada beberapa program yang melibatkan pertemuan-pertemuan kita dengan rakyat terpaksa dibatalkan kerana faktor cuaca. Saya juga memantau dengan ketat. Saya ingat 2 hari lepas hujan agak lebat dan kita turun ke semua rumah PAM dan melihat kadar air dan sebagainya, dan mempersiapkan rakyat di Bong Tebal khususnya. Sebagai contoh, petang ini dijangka beberapa kawasan akan banjir di Bong Tebal ini. Jadi kita mempersiapkan rakyat khususnya tentang keselamatan mereka, dokumen-dokumen mereka dan perpindahan daripada ke tempat selamat sekiranya diperlukan. Jadi cabaran utama adalah memang cuaca. Sebenarnya untuk kita panggil, saya telah memperkenalkan beberapa inisiatif. Saya mulakan dengan inisiatif yang kita panggil sebagai Nibong Tebal Sejahtera. Jadi dalam inisiatif ini, kita ada khas untuk yang bersifat lokal, khususnya berkaitan dengan infrastruktur, pembangunan, ekotourism yang sebenarnya Nibong Tebal sangat berpotensi besar dalam konteks itu. Kemudian community, akses kepada kesihatan, dan juga ada permintaan daripada anak muda di Nibong Tebal untuk McDonald's. Ini sangat menarik. Mereka tweet saya di Twitter dan minta McDonald's. Jadi mungkin kita cuba dapatkan McDonald's untuk anak muda kerana barangkali ada peluang pekerjaan yang lebih baik untuk mereka dan sebagainya. Saya juga telah memperkenalkan tekad Fadilina Siddiq sendiri secara untuk kempen yang bersifat nasional, iaitu pertamanya dari segi pengukuhan dan pemantapan institusi Mahkamah Syariah kerana saya adalah peguam syar'i selama 20 tahun dan juga aktivis wanita dan kanak-kanak selama 20 tahun. Kemudian isu kerakyatan dan kewarganegaraan anak yang dilahirkan oleh ibu warga negara Malaysia di luar negara yang berkahwin dengan orang luar, dan ketiga adalah isu yang terkait rapat dengan perlindungan kepada wanita dan kanak-kanak. So ada tekad nasional dan juga ada inisiatif untuk Nibong Tebal Sejahtera. Okey, saya sangat mengalu-alukan pertamanya mengucapkan tahniah kepada semua pengundi muda, khususnya pengundi kali pertama. Ini adalah sejarah dalam negara apabila pengundi-pengundi muda akan membuat keputusan terpenting dalam hidup mereka, khususnya dalam urusan demokrasi negara. Jadi setiap undi anda adalah sangat penting, sangat berharga. Jadi pastikan anda undi mengikut kapasiti, mengikut merit, mengikut yang kita panggil sebagai kompetensi calon dan juga parti yang boleh maksudnya yang boleh membina menjadi kerajaan, supaya polisi-polisi yang lebih baik dan kukuh dapat kita pertahankan dalam kabinet dan pentadbiran yang akan datang. Jadi untuk anak muda, jangan lupa turun mengundi. Pastikan undi anda akan dapat mengubah masa depan anda.